dari Amir kita, Amir Yasin Balbar. Ya, ya, beliau ini sudah ada di tengah-tengah kita. Kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya pada acara kita, Ustaz Ma'ruf Mande. Ya, beliau ini aslinya dari Buton, istri satu, anak tujuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nama-Nya nasta'inu wa nasta'inu. Walhamdulillahi wa nasta'inu wa nasta'inu wa nasta'inu wa nasta'inu wa amalina. Wa yahdillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kalau Allah Ta'ala di kitab al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang kami hormati Khalifah Amirul Mukminin, Abu Kades Sambaraya, kemudian juga yang kami hormati Amir Daulah Khilafatul Muslimin Indonesia bagian timur, Al-Ustaz Zulkifli Rahman Al-Khatib, kemudian kepada semua pejabat struktural Khilafatul Muslimin di wilayah Sumba Barat yang hari ini juga hadir bersama-sama kita, dan kepada semua warga Khilafatul Muslimin yang sudah datang dari berbagai macam tempat, ya. Ada yang dekat, ada yang jauh untuk menghadiri acara ini. Kemudian juga khusus tamu-tamu kita yang datang dari jauh. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Bekasi juga. Kemudian ada yang dari Bima, dari Dompu, dari Solong harus menyeberang lautan. Ada juga dari Labuan Jambu, Pelampang, mungkin juga ada yang dari Maluk. Kepada kita semua, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya mengundang kami dalam rangka kita mengikuti acara silaturahmi tahunan yang sudah menjadi jadwal khusus, jadwal tahunan yang terus-menerus kita akan laksanakan. Tentunya dengan tujuan kita ingin dalam momen ini kita saling memaafkan. Ya, kita saling memaafkan. Sebelum kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang di dalamnya kita akan banyak melaksanakan amal-amal soleh, di dalamnya ada bulan ampunan, kemudian segala macam kelebihan-kelebihan di dalamnya, insya Allah kita akan berada dalamnya. Untuk itu, apa yang menjadi tujuan utama dari para silaturahmi kita ini, mudah-mudahan tercapai adanya. Sebab sesungguhnya tujuan kita ingin kita memperkuat persaudaraan, karena kita adalah semua adalah pengemban amanah di dalam khalifah Islam ini. Kalau di antara kita ada pernah terjadi sama saudara, sama sahabat, sama saudara-saudara kita, tentunya itu sangat berpotensi untuk menghambat. Ya, menghambat kekuatan umat kita, dan itu sangat berimbas kepada nilai daripada perjuangan kita. Lambat atau cepatnya apa yang menjadi tujuan kita dalam perjuangan ini juga sangat dipengaruhi oleh catatan dari kita. Maka untuk itulah momen ini benar-benar kita manfaatkan, apalagi kemudian pada hari ini. Dan kita tidak lupa juga bahwa sejak 3 tahun berturut-turut, ya, selalu kita diistimewakan dengan hadirnya Khalifah kita Amirul Mukminin di tengah-tengah kita, juga ada Amir Daulah. Mudah-mudahan kehadiran tokoh-tokoh kita, panutan kita yang kita taati, yang kita cintai, yang kita muliakan ini bisa menambah hikmahnya, kemudian memotivasi kita untuk meminta diri saling memaafkan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara perjuangan, ya. Untuk itu, apa yang menjadi tujuan utama kita bisa kita capai. Nah, itu intinya. Kemudian berikutnya juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada semua unsur-unsur kepanitiaan, sampai kemudian acara
dari PHBI, kemudian juga dari Korima. PHBI sudah bekerja sejak kemarin, walaupun waktunya sangat sempit karena kita harus menghadiri acara di jam yang mampir untuk batu wadah menjelang lewat zuhur. Waktunya sempit, lalu kita kembali ke sini mempersiapkan segala waktunya. Tentunya itu bukan pekerjaan yang gampang. Tetapi termotivasi keinginan untuk bagaimana kita mensukseskan acara ini maka semuanya bisa terwujud, bisa terlaksana. Kemudian juga dari Korima. Korima ini benar-benar kerjanya luar biasa juga. Karena nih bocor. Karena kemarin kita mendapatkan sumbangan ya hotelnya. Ada kambing 7 ekor dari keluarga dan berbagai macam sumber. Itu harus ditangani, diselesaikan semuanya dalam waktu yang relatif singkat. Dan Korima dalam hal ini bisa menghandle itu semua. Ini juga semua adalah pengorbanan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita berharap kepada Subhanahu wa Ta'ala dari semua pengorbanan ini, baik dari kepanitiaan PHBI maupun dari Korima, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak buta, akan memberikan kita ganjaran yang berlipat ganda. Itu harapan kita. Kemudian kepada kita semua, ya sekali lagi yang meminta, mari kita membuka diri. Kalau ada salah kesalahpahaman dengan saudara kita, dengan sahabat kita, mari kita saling berbagi, saling memaafkan. Begitu pula dengan ibu-ibu, ya. Ibu-ibu, sekali lagi ibu-ibu, bisa dengar ibu-ibu? Ibu-ibu, ibu-ibu. Ya, ingat ya, kita saling memaafkan. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Banyak kesalahan dengan saudara kita, sahabat-sahabat kita saling memaafkan agar semua amal ibadah kita di bulan Ramadan selalu dilipat gandakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dari kami, terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, demikian sambutan dari Amir Yasubar Barat, Ustaz Mahrum Malik, pada beliau dihaturkan dan berkaitan kecilan. Selanjutnya, seringan pembacaan berita khilafah. Kepada petugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info khilaf berita kekhalifahan. Berita pertama dari wilayah Sumbawa Barat. Isi berita. Alhamdulillah, tahun ini Umul Qura di wilayah Sumbawa Barat telah bertambah. Dari sebelumnya 5 Umul Qura menjadi 6 Umul Qura. Umul Qura yang dimekarkan adalah Umul Qura Taliwang 1 yang sebelumnya menaungi 7 maskulan dengan Amir Ustaz Irwansa. Umul Qura yang berbentuk ini bernama Umul Qura Kaliwang 3 dengan Amir terpilih pertama Ustaz Sahrin Abdul Hamid yang menaungi 4 kemaskulan, yaitu kemaskulan Betong, kemaskulan Perumahan Khilafah, kemaskulan Banjar Sari, dan kemaskulan Kertasari. Dan kita sama-sama mendoakan semoga dengan mekarnya Umul Qura ini, wilayah Sumbawa Barat yang kini menaungi 6 Umul Qura ikut mekar menjadi 2 wilayah di bulan tahun datang. Amin. Demikian info sekilas. Baiklah teman sekalian, itulah selingan-selingan yang kita harapkan bisa menambah semangat saudara kita. Sudah terbuka 6 wilayah. Selanjutnya ini lebih serius lagi barangkali, yaitu sambutan dari Amir Dola Indonesia bagian Timur, Al-Ustaz Zulkifli Rahman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, taqullaha la'allakum turhamun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaa'a ayyusha lahu fi rizqihi ayat tamalahu fi amali fi asarihi fal yakshil rahimah. Sadaqallahu alaihi wa sadaqahu Nabi Karim al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian mendapat rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya lapang, kemudian beritanya baik, panjang dikenang, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Demikian firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, waktu saya ini 7 menit menurut jadwal acara. Maka dalam 7 menit ini saya ingin kita semua coba sekilas. Ibu-ibu yang masih sibuk dan masih punya kegiatan lain, coba perhatian sejenak ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan sudah beberapa tahun berturut-turut khalifah ikut beserta kita dalam acara silaturahim tahunan. Tapi setiap tahun itu masih ada saja orang bersaudara yang masih berselisih, yang masih bertengkar, yang masih saling membenci dan masih saling tidak menyukai satu sama lain. Mari hari ini coba kita tundukkan kepala sejenak, bila perlu pejamkan mata sejenak. Coba ingat, masih ada enggak di kepala kita orang yang kita benci, orang yang kita tidak sukai, orang yang mengganjal di dalam hati kita, masih ada enggak? Masih ada? Orang yang ada di hati kita, kita tidak suka ya, masih mengganjal, masih kita tidak suka. Masih ada? Sudah tidak ada ya? Masih? Ada yang mengangguk sedikit? Ada yang menggeleng tidak berani? Ada yang senyum-senyum saja? Ada yang mukanya kecut juga kelihatan ya. Mungkin mau maafkan tapi berat sekali. Orang yang masih dia masuk bulan Ramadan, kemudian di hatinya masih ada iri dengki, masih ada hasad, masih ada ganjalan. Rasulullah SAW bersabda, fala hajata lillahi fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Enggak ada perlunya buat Allah untuk dia tinggalkan makan dan minumnya. Jadi dia puasa juga pecah-pecah saja Allah tidak terima. Kasihan. Maka kita sebelum Ramadan membiasakan silaturahim tahunan dan nanti diisi oleh tasyiah oleh orang tua kita yang kita dengar dan kita taati, Khalifah Amirul Mukminin, mudah-mudahan menjadi hikmah yang baik bagi kita semua. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikian saja dari saya. Sambil kita mohon kepada Allah
Ya Allah, lapangkan hati kami untuk memberi maaf, dan lapangkanlah hati saudara kami untuk memaafkan kami. Lagi-lagi kita sama berdoa, Ya Allah, lapangkanlah hati kami untuk memberi maaf, karena hanya orang yang hatinya lapang yang bersedia memberi maaf. Dan lapangkanlah hati saudara kami untuk memaafkan, karena hanya orang yang hatinya lapang yang bersedia memaafkan. Wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Dan yang terbaik dari keduanya, kata Rasulullah, adalah yang memulai dengan ucapan salam sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang pertama, saya memulai mohon maaf kepada sahabat kalau ada ganjalan dan ada sedikit hal-hal yang kurang baik di hati, saya mohon maaf. Selanjutnya kita semua saling memaafkan, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, shalawat Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah disampaikan sambutan kedua dari Dari Surabaya Timur, Ustaz Zaki Rahman, kepada beliau dihadirkan dari Dari Kejuan atas apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka mengemban tugas kearifan Islam di muka bumi. Selanjutnya ada selingan lagi dari anak-anak, kami persilakan Ustaz Ansori. Itu hampir sama panjangnya dengan slot kita duduk ya, anak-anak yang tetap ini. Kalau kita lihat apa yang akan mereka sajikan, kawan-kawan mujahid kita masa depan, insya Allah. Ini adalah sumbangan kita semua untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Mereka tidak disekolahkan di sini untuk mencari dunia. Punggung mereka tidak disiapkan untuk semata-mata mencari urusan dunia. Tapi mereka dididik di sini untuk menjadi mujahid, mujahid penegak kalimat Allah Subhanahu wa taala. Cukup segini? Oh, itu berikutnya. Baik. Mau apa sekarang? Apa mau ini? Mau apa? Nyanyi atau ngaji? Apa? Kami akan menampilkan lagu yang berjudul Aduh Jadi. Aduh Jadi, Jastaril Umar, Ebu Jadi Teru.